Pengukuhan. Okey. Bila masa, soalan saya, ha, ulang balik semalam. Bila masa kita nak buat bentuknya rupa ini? Ha, dia kat dalam. Bila? 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 Persilangan. 3 dengan 4 ni ada persilangan. Dan tidak ada? Tak ada lebihan. Ha, tak ada lebihan. Kalau ada lebihan, kalau macam ni, macam ni tak ada lebihan. Kalau macam ni, ada lebihan. Ha, dia macam tu. Boleh faham? Ha, okay. Kalau kesatuan, semualah. Kesatuan semua. Okay, cuba kita tengok. Kita belajar melukis. Kita belajar melukis set. Lepas tu macam mana kita nak letak. Okay, kita tengok contoh. Kita ada, ni namanya apa? Set semester. Kita ada set semester 1, 3, 5, 7, 9, 10. Okay, kita ada set A sama dengan 3, 5, 9, 10. Set B kita ada 3, 7, 9, 10. Okay, kita nak lukis gambar rajah Venn berdasarkan set ini. Pertama sekali tengok apa? Tengok nombor yang sama. Nombor yang sama tu apa bendanya? Nombor yang sama tu apa? Persilangan set. Okey, kita tengok nombor yang sama set semester ke set A ke set B? Set A dengan B. Ada tak? Ada. Nah, sekejap. Ini berapa? 3 9 10. Okey, tengok ada lebih tak dua-dua? Ada lebih. Jadi dapat bayangkan macam mana dia punya tu? Dapat bayangkan? Okey, dah dapat bayangkan. Seorang ke depan lukiskan pada saya set semester dulu. Ha, macam mana bentuknya? Set semester biasanya bentuk apa? Apa tu ni? Petak. Oh, pandai kau punya matematik. Petak ke pun belajar je. Bentuk? Segitiga. Segi empat. Ha. Kalau petak tu dulu-dulu masa kamu sekolah dulu kan, pakai baju apa? Baju petak. Ha. Okay, seorang wakil. Laki ke perempuan? Laki. Dah laki dah pun. Takkan saya nak panggil pondan pula. Okay, siapa yang sebut tadi? Ah, mai sini. Wakil, mai. Ha, dia lah ya. Dia okay. Okay. Lukis set semester dulu. Semester, mana semester? Ha? Tak lukis dia punya ni dulu, bentuk dia dulu. Ah, bukan petak segi empat. Oh, ubah sikit, ubah. Pak cantik tu. Menggigil-gigil. Ha, lambai sikit kat kamera. Hai. Okay, siapa nama tadi? Adam. Adam ke Adam? Okay, saya nak tadi lelaki, sebut satu nama perempuan yang kamu suka. Cepatlah. Untuk ke depan. Moon. Moon, bulan. Moon, mana Moon? Bulan. Lukis set A dengan set B. Bentuk A dulu. Saya tak suruh isi yang dalamnya. Bentuk A dulu. Set A dan set B. Ah, oh ini Moon eh. Moon apa? Munira. Nama lain Atikah tak ada pun perkataan Moon. Atika Moon. Buat AB. Bulat je bentuknya.
Omok. Banyak nak masuk dalam tu. Lebih kurang tadi je. Ya. Okey, macam tu eh. Dia kalau banyak bendanya, ha, buatlah kopi tu. Luas kawasan tu kan. Okey, sekarang kita dah ada bentuk, kita nak isi unsur di dalamnya. Okey. Mon, sebut satu lagi nama lelaki. Kimi. Kimi, cepat. Kimi mana? Kimi Jidin. Sinilah cepat. Kamu panggil mak nanti boleh tunjuk mak kamu kan ni, video ni. Eh. Cepatlah Kimi. Popular ni, meh. Cepat. Okay. Senyum sikit. Ha. Isi satu set yang kamu nak. Kat mana-mana pun tak apa. Satu. Unsur, satu unsur. Satu jenis set. Mana nak letak? Ada banyak nombor tu. Ha, cepat, jangan fikir lama sangat. Isi yang persilangan dulu. Ha. Letak dalam tu. Tiga, sembilan, sepuluh. Mana A, mana B? Ada dua bulat tu, labelkan dulu. Mana A? A, B. Oh, okay. Satu nama perempuan. Satu nama. Bagi, Hagimi, bagi satu nama perempuan. Dia pergi tanya kawan dia. Cepat. Uish. Lama je nak milih, ya Allah. Sebut je. Saya bukan suruh cari calon bini. Sebut nama je. Ke kamu tak kenal kawan kamu? Cepat. Tiga bulan dah sekolah. Siapa? Yati. Ha, Yati. Set A. Set A, cepat Yati. Jangan malu-malu, jangan segan-segan. Main sini cepat. Set A. Lengkapkan set A. Besar sikit titik tu. Berapa bulan? Ha, cepat. Ha. Dia dah ramai. Kita ada. Lima, okey. Ha. Laki, laki, sebut satu nama laki. Ha? Siapa? Fahmi. Set B. Set B. Jadilah. Set B. Satu nama perempuan untuk set semester yang terakhir. Set semester siapa? Rashidah. Rashidah. Set semester.
Eh, unsurnya, nombornya mana? Itu label dia, mesti ada. Apa yang tak ada dalam, apa yang tak ada dalam A, apa yang tak ada dalam B, ha, cari, letak dekat set semester. Okay, betul? Betul? Ha. Tak ada. Satu je. Apa jauh no titik tu? Tak tahu. Bila dah pun nak letak unsur tu, dekat, letaklah dekat-dekat. Ha, gitu. Ha. Ini nombor berapa dah? Ha. Okay, boleh? Okay, selesai. Kita dah buat ni. Sekarang ni saya nak tanya. Sekarang saya nak lorikkan A. A persilangan B, lorikkan. Sebab seorang Rashidah bagi nama lagi. Zahid. Cepat, lorikkan. Jauh no pegang. Ha. Dah. Okey. Zahid dah lorikkan. Jadi saya nak seorang senaraikan A persilangan B. Ha. Seorang. Bagi nama perempuan seorang Zahid. Sarah. Okay, sekarang saya nak tanya kamu, apakah ha, A prime maknanya yang nombor tak ada. Ha, apa namanya tu, istilahnya apa? A prime tu maksudnya set. Hey day. Set. Per. Set pelengkap bagi A. Tadi siapa buat tadi? Ha, bagi satu nama lelaki. Ha? Alif. Mana Alif? Alif ke depan? Ha. Set pelengkap bagi A. Ha. Okay. Cikgu, saya tak tahu lah cikgu. Okay, sekarang mana A? Okay, saya warna kat A kan. Ni semua A kan. Ha, mana yang tak kena kuning, itulah A prime. Ya, ya. 7 1. Tutup. Okay. Okay, 7 1. B prime. Seorang. Ila.
Right, Ella. B prime. Okay, betul? Betul? Betul. Okay. Fail. Padam yang kuning. Saya tak boleh padam ni. Ha, okay. Okay, sekarang saya nak seorang lurikkan. Lurikkan E. Ha, ni maksudnya apa? A kesatuan B, lorik kan? Ataupun warna kan dengan warna oren ni. Seorang. Tadi siapa? Ha. Bagi satu nama. Afiq. Tegang-gang. Eh, depan ni. Hai, semalam bang Wajo. Mana dia tak datang kan? Ha, saya ajar kat depan ni. Warnakan E. Set E. Ha, warnakan. Jangan menggigil-gigil. Semua A, A yang ada dekat A tu warna kan? Ui, tepuknya warna kamu. Eh, melintang. Itu tegak ni melintang ni, nampak ni. Ha, nampak? Ha, 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 abad. Jangan ada tegak habis tu. Jangan, jangan gigil. Okay, dah A. Baru A. Kesatuan maknya dan ha, warna kambi. Mak kamu lah. Dah. Ha, itu lidinya. Okay, faham dah. Bagi satu, eh nanti lo. Okay. A kesatuan B. Boleh dapat eh? Okay, saya padam yang warna tadi. Ish, ish, ish. Udah habis semua. Okay. Dah hilang semua. Okay, sekarang saya nak A kesatuan. Ah, gitu. Lorik kan? Bagi satu nama. Bagi satu nama. Ha? Izlin. 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 Izlin, mana Izlin? Angkat tangan. Meh ke depan dulu, ke depan. Ha. Okey. Lorikkan E. Mana E? Ada tekannya. Ha. Ni bukan color pensel watercolor tu. Tekannya. Ha, E, E, E semua, E semua. Okay, A, B prime. Ha. Ha,
petak je. Banyak no eh. Ah, color je color. Tak ada rugi pun. Kami tunggu tak apa. Oh, cantik tak keluar tu. Peduli kan ni apa? Okay, kawan-kawan dah seronok ngalor depan ni. Okay, bagus. Boleh faham dah sekarang kan? Senangnya kan? Boleh kan? Okay.